dibuang oleh Persib Bandung. Jonathan Pauman bakal jadi pemain terbaik di Liga Malaysia. Tapi sebelum lanjut ke berita, silakan klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Mari sama-sama bangun channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua. Setuju? Melansir dari Indosport, mantan penyerang asing Persib Bandung, Jonathan Pauman, kini merebut bersama Kedah FA. Dia digadang-gadang akan menjadi pemain terbaik Liga Malaysia. Asosiasi Sepak Bola Liga PFA Malaysia menggelar polling soal pemain-pemain klub di Liga Malaysia yang berpotensi menjadi pemain terbaik di Liga Super Malaysia. Salah satu pemain yang dijagokan untuk bisa mengantongi gelar tersebut adalah Jonathan Pauman, yang merupakan penyerang andalan Kedah FA. Jonathan Pauman, ex Persib Bandung, dijagokan jadi pemain terbaik di Liga Malaysia. Pauman dipasangkan dengan striker asing lainnya, Fernando Rodriguez, dianggap sebagai pemain yang sangat berbahaya bagi semua rival Kedah FA. Tidak hanya mampu mencetak gol, dia juga kerap memberikan assist penting kepada rekannya. Dalam 7 penampilannya bersama Kedah FA, dia telah mencetak 1 gol dan 1 assist di kompetisi liga. Selain itu, dia juga membantu Kedah FA mencapai final Piala FA Malaysia 2019. Penyerang asal Argentina itu ditetangkan oleh Kedah FA setelah dibuang oleh klub Liga 1 Indonesia, Persib Bandung, pada bulan Desember 2018 lalu. Pauman dilepaskan karena sering mendapatkan kartu kuning karena pelanggaran yang tidak perlu. Total dari 26 penampilannya, dia sudah mengantongi 7 kartu kuning dan 1 kartu merah. Padahal, selama berseragam Persib Bandung, Jonathan Pauman mampu mencatatkan 12 gol dan 6 assist. Catatannya ini menjadikannya penyumbang gol terbanyak kedua Persib Bandung setelah Ezequiel Roassel dengan 17 gol.